Ada tanggapan saja dari PKB? Pokoknya kita harus curigai KPU terus. Pokoknya kita harus curigai KPU terus. Semua skedul harus dipenuhi, karena kalau ada pengunduran penghitungan, pengunduran dan lain-lain, patut kita curigai. Pak Ganjar kan bilangnya dikunci suaranya di 17%. Gus Imin merasa dikunci juga gak di 20%? Saya gak tahu itu. Katanya saya gak paham soal itu. Algoritma saya gak paham. Gus, terkait sirekap yang ditutup oleh KPU, pandangan PKB? Pokoknya penundaan pergantian sistem di tengah jalan itu warning, lampu merah, harus kita curigai. Pasti ada sesuatu di balik itu. Dan itulah yang harus dibongkar oleh Komisi 2 maupun oleh angket. Gus, ini kan PKB kan udah... Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.